Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain Heroes Legacy. Teman-teman, jadi kita sekarang masih menunggu ya untuk Shinobi Life kapan rilis lagi, tapi udah dikonfirmasi sama pihak dari yang punya gamenya ya. Tapi gue nggak tahu nih kapan rilisnya teman-teman ya. Jadi kalian jangan tanya ke gue, bang kapan rilisnya ya, karena gue nggak tahu juga. Gue sama kayak kalian teman-teman, gue juga pemain ya. Jadi gue cuma lihat di Discordnya ada informasi bakal gamenya bakal dirilis lagi kok. Kalian tungguin aja gitu ya. Sekarang lagi proses untuk menghilangkan copyright yang ada di game itu teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja lah. Lebih baik kita tunggu aja deh ya. Jangan bikin hoax-hoax. Selasa udah bisa main bang, Rabu udah bisa main bang. Jangan. Kasih antara adik-adik yang emang bener-bener mainnya di warnet gitu ya, terus datang ke warnet hari Selasa, lo kok masih belum bisa gitu kan, sayang gitu duitnya kebuang percuma. Jadi jangan ya. Oke, jadi video kali ini kalau kalian nonton live streaming gua hari Sabtu kayaknya, gua coba main game ini dan gua dapet Quirk Cremation ya. Dan ini sekarang gue masih level 124 sih, masih kecil sih levelnya ya. Ini dia nanya nih, quirk apa bang? Cremation. Saya punya cremation teman-teman ya. Jadi kita akan nge-showcase si cremation ini, walaupun cuma sedikit banget sih skillnya. Ini skillnya apa emang cuma 4 doang atau gimana teman-teman? Karena ini sedikit banget sih. Sedikit banget ya. Ya udahlah, kita coba aja langsung deh ya. Gue lupa mana tempatnya ya. Biasa gue quest deket UA deh kalau nggak salah. Ah ya bener, nah ini deket UA ya. Gue biasa udah naikin level ke sini teman-teman, deket UA gini. Kapan live? Nanti jam 8 kita live teman-teman ya. Para nanya itu kapan live? Nanti jam 8 kita live ya. Live apa? Gue belum tahu. Nanti kita lihat aja deh ya. Oke, jadi ini dia cremation. Kita mulai dari skill paling pertama teman-teman ya. Gue showcasein ke dia aja deh ya. Tunggu sebentar, gue ambil quest dulu. Lumayan gitu kan. Sambil nge-showcase, ambil quest dulu gitu. Karena questnya lama cuy ini cuy. Naikin levelnya lama banget, sumpah gak bohong, naikin levelnya lama banget. Udah kayak Blockswot ini. Gue bener-bener tergoda untuk beli ini loh, dua kali mastery sama XP hour kayak gini nih, gue tergoda banget sumpah. Karena lama banget naikinnya sumpah, gue semalaman cuma naik 124 coy. Parah nih game. Grinding lagi teman-teman, tapi kayaknya grindingnya gak seberat Grand Prix Online sih. Ini masih lebih oke lah ya. Dan gak seberat Shinobi lah lebih pastinya. Oke, kita langsung aja. Skill pertama, Flame Ball. Boom, kayak gitu ya. Ini gue udah berapa ya? Oh ya benar-benar, ntar gue kasih lihat dulu status gue coy. Status gue quirk 170, defense gue 135, agility 40. Walaupun gue gak ngerti ini agility buat apa, tolong jelasin teman-teman ke gue ya. Tolong tulis di komen ini agility ini buat apa, karena gue gak tahu. Strength gue cuma 20 ya teman-teman ya. Kayaknya agility buat stamina deh, iya gak sih? Buat nambahin stamina, iya gak sih? Gue gak tahu juga deh ya. Oke, jadi ya skill pertama kayak gitu. Flame Ball, damage-nya 200, mampus gua. Ah, 200 lebih. Berapa tuh? 200 berapa tuh? Gua enggak kelihatan lagi. Sabar. Sekali lagi. Flame Ball. 230 lah ya. Oke lah ya. Untuk skill yang cooldown-nya cepet banget dan dia area juga. Walaupun areanya enggak jauh-jauh banget sebenarnya, cuman ya seputaran gitu doang ya, sekubah itu ya. Oke, kita lanjut dulu ke skill kedua, yaitu adalah Flame Blast. Ini juga lumayan mantap nih, teman-teman. Dia bisa jadi jauh dari sini ke sini. Coba. Flame Blast. Boom. Nah tuh bisa ya. GG gak? Jauh banget cuy itu cuy. Udah gitu lumayan sakit lagi. Ini ntar kita lawan hero udah bisa belum? Belum bisa cuy. Hero 135 gak bisa ya. Coba Flame Blast. Bam. 247. Oke, nambah 10 doang ya. Kenapa gak pakai Flame Ball-nya lebih bagus gitu? 238 kalau Flame Ball ya. Kalau Flame Blast tadi 247. Iya kan? Not bad. Enak sih cremation ini, cuman gimana ya teman-teman ya? Udah main GPO terus gue ngelihat efek-efek yang kayak begini lagi tuh kayak meh, biasa aja gitu ya. Karena udah kebiasaan lihat GPO gitu yang waduh gila efeknya keren banget dibandingin ini. Ini juga keren sih, not bad menurut gue ya. Bam. Lalu Flame Ball lagi. Bam. Oke, kita langsung ke skill ketiga. Tornado. Nih teman-teman, ini mantep banget cuy. Ini areanya luas banget nih. Coba dari sini kok bisa enggak ya? Tornado. Bam. GG. Yang enggak kenal lagi kanan kirinya. Kan kiri nggak kenal lagi, itu sebenarnya buat area teman-teman ya. Ntar kita bunuh dulu yang ini, kita bunuh dulu. Nah langsung kita flame tornado lagi ya. Di sana sih yang kalau mau kelihatan bakal kena apa nggak nih, di sini. Biasa di sini kena nih, dua-duanya nih. Bam, tuh ya kan dua-duanya kena kan. Jadi areanya lumayan luas sih teman-teman, nggak jelek-jelek banget. Damage-nya juga lumayan, 257. Kayak cuma nambah 10 gitu deh.
Jadi Flame Ball itu 237, Flame Blast itu 247, sedangkan Flame Tornado itu harusnya 250, ya kan? 254 tuh barusan tuh. Not bad, not bad. Nah, itu teman-teman, belum kalian pakai ultimate kalian ya. Ultimate kalian itu adalah Flame Mode. Gimana kalau kalian pakai Flame Mode, badan kalian jadi berapi-api, coy. Kita coba ya. Flame Mode. Buh. Auranya keren sih, gue demen sih auranya, lumayan keren ya. Walaupun cuma kayak neon gini tapi lumayan keren sih. Dan kalau kalian udah pakai efek teman-teman, udah pakai ultimate kalian, itu apa, semua serangan kalian akan berefek ya. Contohnya nih, dia akan membakar cuy. 15 tuh, lihat gak? Dia akan lebih banyak ngebakar ya. GG sih, ini GG sih, lumayan GG sih. Lalu kita coba nih Flame Tornado ya, jadi lebih sakit coy. Boom. Tena damage per second 16 ya. Jadi ini enak banget sih sebenarnya sih. Kalau kalian lawan orang kayak enak nih. Karena dia ada damage per second ya coy itu. Ngebakar ya. Walaupun cuman kayak 2 kali gitu damage per second, ya enggak apa-apalah ya. Udah keren lah, udah cukup inilah. Soalnya ini tuh skillnya area semua cuy, cremation cuy. Keren jadinya. Damage-nya juga lumayan kalau menurut gua ya, tapi kalau ngelawan orang gua belum tahu sih. Wow, ada Darkfly. Darkfly udah mentok teman-teman, gila dia punya senjata. Senjata apa tahu, senjata warna merah gitu, keren banget dah. Senjata apa enggak ngerti gua tuh. Dapat dari mana juga gua enggak tahu dah. Gue naikin level doang tapi nggak ngerti cara mainnya anjay. Gue kebanyakan game lagi teman-teman. Abis ini ada yang minta Demon Slayer lagi tuh baru tuh. Gila kan, game gue banyak banget coy. Bam, game naik level gue, yay. Ini sekarang gue pengen coba spin ah. Kita kan udah coba cremation nih. Gue pengen coba spin, siapa tahu kita dapet ini kan apa quirknya One for All gitu. Atau explosion gitu jadi Megumin. Keren ya. Kita coba ke hospital dulu. Ini bentar gue naikin dulu ya. Bentar. Let's go, kita langsung aja teman-teman ya. Sayangnya di sini apinya enggak bisa terbang teman-teman. Ya emang cremation enggak bisa terbang sih. Kecuali kalian Endeavor ya. Endeavor tuh bisa terbang tuh. Hellflame ada enggak ya nanti Hellflame? Kalau ada sih pasti keren banget tuh bisa terbang. Kita coba aja deh ya. Please dong dapet yang bagus gitu. Gue punya berapa spin nih BTW ya? Oke. Spin new quirk. Yes. Ya ampun, spin gue cuma 7, guys. Apa aku mesti beli? Aku mesti beli, aku punya duit sih. Kita beli aja kali ya. 5 uncommon spin mungkin. Coba beli 2 deh. Duit gua kan 100 ribuan kan. Harusnya cukup lah ya. Kita bisa beli lagi sih. 1 rare, jangan deh, 5 uncommon spin aja lebih berguna teman-teman ya. Dah tuh. Gila, gua beli 20 spin teman-teman. Oke, kita coba deh ya. Spin yang pertama. No, electrification. Bagus katanya teman-teman, cuman gak mau. Aku maunya legendary. Aku maunya dapat one for all atau explosion atau half hot half cold atau fear swing juga katanya keren banget. No. No 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 no. No. Ini gue cepetin ya teman-teman ya biar kalian enggak kelamaan gitu nontonnya. Cremation lagi, gak mau. Kok dapet cremation lagi sih? Ayo lah, one for all lah. Muncul kayak dari tadi munculnya half cold tapi nggak dapet teman-teman. Please, no zero gravity, no. Gak mau, gila. Ternyata susah teman-teman ya. Kemarin gua hoki banget berarti cuma beberapa spin yang common itu dapet yang rare itu hoki berarti ya. Ini aja gua uncommon udah mau 10 aja nggak dapet apa-apa nih. Dapetnya uncommon mulu ya, 83%. Waduh. Padahal legendarinya udah 2% loh teman-teman. Ayolah kita bisa dapetin legendary kok 2% teman-teman, bisa. Ayo let's go. Paling nggak rare lah, rare fear swing lah. Gue berhenti di fear swing deh paling nggak deh. Nggak mau. One hour later. Duh, tinggal 2 teman-teman. Aduh, 2 spin terakhir nih. Plus yang bagus dong. Rare deh, paling gak rare deh. Parah sih kalau gak dapet loh. Permeation punya Mirio ya. Gak mau. Jelek itu teman-teman, jelek ya. Fear swing lah paling gak. Fear swing kayak tinggal terakhir nih, udah nih. Explosion. Zero gravity.
Ya sudah, enggak apa-apa teman-teman. Enggak apa-apa, enggak dapat kita ya. Kita enggak dapat apa-apa. Dapat Zero Gravity apa ini anjir? Ya udahlah teman-teman ya. Gila, gue menghabiskan 20 uncommon spin 200 ribu duit gue cuy. Enggak dapat apa-apa, guys. Wow. Oke. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Ini enggak tahu teman-teman kalian mau dilanjutin apa enggak teman-teman. Gue lihat dari reaksi kalian dulu deh ya. Kalian komen atau kalian like. Kalau like-nya banyak, gue akan bikin lagi sih. Soalnya jujur aja gue capek ya main game kayak gini ya. Ini grinding lagi sih teman-teman, lihat tuh. Karena ini setiap kita ganti kekuatan itu kita mesti grinding lagi cuy. Aduh. Ya semoga aja inilah teman-teman ya. Semoga aja kalian emang suka gitu ya. Jadi gue akan serius gitu maininnya. Tapi kalau kalian yang main dikit atau yang nonton juga dikit gitu kan, gue males gitu mainnya ini. Grindingnya parah ini. Oke teman-teman, itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.